kesaksian Supandrio. Jika PKI dalang G30S, maka Indonesia menjadi lautan darah. Jika ada yang bertanya, mengapa PKI dituduh sebagai dalang G30S? Maka Supandrio akan balik bertanya, siapa yang menuduh begitu? Jika PKI mendalangi G30S atas inisiatif Aidit, maka Indonesia bakal menjadi lautan darah. Bukan hanya banjir darah seperti yang sudah terjadi, betapa ngeri membayangkan PKI dengan 3 juta anggota, didukung 17 juta anggota organisasi underbonya, berperang melawan tentara yang hanya ratusan ribu. Bila genderang perang benar-benar ditabuh, alangkah hebat pertempuran yang terjadi. Namun seperti kita saksikan, PKI tidak melakukan perlawanan berarti pada saat dibantai. Itu karena tidak ada instruksi melawan. Aidit malah lari dan lantas ditembak mati. Bung Karno, yang juga bisa menjadi panutan PKI, tidak memerintahkan apa-apa. Lantas dia sendiri dituduh PKI. Tuduhan atau stigma terlibat PKI bukan hanya dirinya. Banyak tokoh yang tidak disukai oleh Soeharto dituduh PKI. Ini bertujuan politis, agar kekuasaan Soeharto langgeng. Baginya, tuduhan itu lebih kecil lagi. Dia tidak hanya dituduh PKI, tapi juga dilontarkan julukan yang menyakitkan hatinya, Durno. Target penghancuran dirinya oleh kelompok Soeharto sebenarnya hanya sasaran antara. Tujuan utamanya adalah menjatuhkan Bung Karno. Seperti yang telah disebutkan dalam skenario Soeharto merebut kekuasaan tertinggi, ada 4 tahap. Pertama, menyingkirkan para perwira yang menjadi saingan beratnya, seperti Ahmad Yani dan Nasution. Hal ini terjadi dalam G30S. Yang kedua, melikuidasi PKI, partai besar yang saat itu akrab dengan Bung Karno. Hal ini terlaksana setelah PKI dituduh mendalangi G30S. Yang ketiga, memisahkan Bung Karno dari para pengikutnya. Ini tercapai saat menangkapi 15 menteri termasuk dirinya, sekitar sepekan setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966. Yang keempat, setelah 3 tahap itu tercapai, Bung Karno dengan mudah dijatuhkan dengan cara seolah-olah konstitusional melalui ketetapan MPRS. Disinilah Supandrio termasuk sasaran antara tahap ketiga. Dia bersama 14 menteri ditangkap tanpa alasan jelas. Mula-mula dia ditangkap dengan cara sopan oleh tentara. Maaf Pak, kami diperintahkan agar mengamankan Bapak dari kemungkinan amukan rakyat, kata tentara yang menangkap dirinya. Lantas mereka, 15 menteri dikumpulkan di suatu ruangan sekitar Senayan. Beberapa hari kemudian, baru mereka menyadari bahwa mereka bukan diamankan, tapi ditangkap. Para tentara itu mulai bertindak kasar. Akhirnya mereka dipenjarakan. Untuk menghancurkan nama baik mereka, Soeharto menuduh mereka terlibat PKI. Bahkan menambahi dirinya dengan julukan Durno. Mereka dihinakan, tersiksa lahir dan batin di penjara, demi tujuan Soeharto meraih kekuasaan. Supandrio memang pernah aktif dalam organisasi politik, tapi di PSI, Partai Sosialis Indonesia. Kalau di PKI, dia sama sekali bukan anggota atau simpatisan, walaupun pada saat dia masih di puncak kekuasaan dengan merangkap 3 jabatan sangat penting. Orang-orang PKI banyak mendekatinya. PKI juga mendekati Bung Karno. Malah anggota dan pimpinan PKI ada yang menjadi anggota kabinet, bahkan anggota ABRI. Saat G30S meletus, seperti sudah dia katakan, dia sedang bertugas di Medan.
rombongan keliling daerah untuk memantapkan program-program pemerintah. Begitu dia diberitahu oleh Presiden Soekarno, dia pun langsung pulang dan tiba di Istana Bogor bergabung dengan Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965. Setelahnya, kondisi negara tidak menentu. Presiden sudah menjadi tawanan Soeharto di Istana Bogor sejak 2 Oktober 1965. Sejak itu pula, kelompok bayangan Soeharto menyebarkan propaganda bahwa G30S didalangi oleh PKI. Ketua PKI, D.N. Aidit, ditembak mati di Jawa Tengah. Namun muncul pengakuan tertulis Aidit yang sangat mungkin merupakan rekayasa bahwa ia yang mendalangi G30S. Beberapa tokoh PKI lainnya juga ditembak mati tanpa proses pengadilan. Semua ini adalah cara untuk membungkam PKI agar tidak bicara. Memang, pada 1 Oktober 1965, Aidit berada di Halim, pusat pasukan G30S berkumpul. Namun dia dengar istri Aidit mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari, Aidit diculik dan dibawa ke Halim. Aidit terbang ke Yogyakarta beberapa saat setelah Bung Karno meninggalkan Halim. Subandrio sangat yakin bahwa dalang G30S bukan Aidit. Dia ingat saat bersama-sama menjenguk Bung Karno yang sedang sakit. Setelah dia periksa, Bung Karno ternyata hanya masuk angin, tetapi disebarkan isu bahwa Bung Karno sedang sakit berat, paling tidak bisa lumpuh. Isu tersebut merupakan propaganda yang ditujukan untuk konsumsi publik di luar PKI. Sebab PKI pasti mengetahui karena Aidit bersamanya menjenguk Bung Karno. Propaganda itu bertujuan untuk memberi alasan keterlibatan PKI dalam G30S. Propaganda itu akan membangun opini publik bahwa PKI bergerak merebut kekuasaan sebelum didahului oleh pihak lain. Mengingat sakit kerasnya Bung Karno. Yang mengetahui rahasia ini hanya Bung Karno, Aidit, Dr. RRC, yang didatangkan oleh Aidit dari Kebayoran Baru Jakarta, Dr. Limena, dan Subandrio sendiri. Tanpa berniat membela Aidit, Subandrio yakin bahwa bukan Aidit yang mendalangi PKI, sebab dia tahu persis kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal. Memang iya, dalam suatu kesempatan, dia dengan Aidit mendukung gerakan membunuh anggota Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka nasib PKI selanjutnya bakal sulit. Tetapi, Aidit hanya sekedar mendukung dalam bentuk ucapan saja. Tetapi akhirnya propaganda Soeharto melalui media massa sukses. Kesan bahwa PKI mendalangi G30S melekat di benak publik, malah diperkaya dengan cerita pembantaian para jenderal di Lubang Buaya oleh kelompok Gerwani yang menari-nari sambil menyiksa para jenderal. Dikabarkan bahwa mata para jenderal dicungkil, kemaluannya dipotong, tubuhnya disayat-sayat. Penyiksaan keji ini diberi nama upacara harum bunga. Suatu nama yang sangat kontras dengan kekejiannya. Sungguh suatu cerita yang mengerikan. Cerita ini diperkuat dengan pengakuan seorang wanita bernama Jamilah dan kawan-kawan yang mengaku sebagai orang Gerwani. Subandrio tidak tahu siapa Jamilah itu, tetapi cerita ini dipublikasikan oleh pers yang sudah dikuasai Soeharto. Dalam sekedap kemarahan rakyat terhadap PKI tersulut. Padahal, cerita yang disebarkan Soeharto itu semuanya bohong. Terbukti, setelah Soeharto tumbang, para dokter yang membedah mayat para jenderal dulu bicara di televisi. Mayat para jenderal itu utuh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Memang kulit mayat terkelupas. Tetapi berdasarkan penelitian, itu karena mayat tersebut terendam di dalam air selama beberapa hari. Subandrio bukan PKI. Memang, dia pernah menyerukan penghentian pembantaian terhadap pimpinan dan anggota PKI oleh Angkatan Darat pada pertengahan Oktober 1965. Itu saat-saat awal PKI dibantai.
Seruannya ini atas perintah Presiden Soekarno yang tidak menghendaki pertumpahan darah. Bung Karno saat itu masih memegang kendali. Beberapa jam setelah G30S meletus, ia memerintahkan agar semua pasukan bersiap di tempatnya. Jangan ada yang bergerak di luar perintah Presiden. Sebab pada dasarnya, Bung Karno tidak menghendaki pertumpahan darah. Namun perintah Presiden tidak digubris. Seruan Subandrio juga tidak dihiraukan. Pembantaian PKI terus berlangsung. Malahan, sejak itu pula dia ditetap sebagai pro-PKI. Apalagi dia pernah ditugaskan di Moskow. Dia juga pernah ditugaskan berkunjung sebagai menteri luar negeri ke Beijing dan diberi tawaran bantuan senjata gratis oleh pimpinan RRC. Sedangkan Moskow dan Beijing adalah poros utama komunis. Dari rangkaian tugas-tugas kenegaraan itu, dia lantas dicap pro-PKI. Dia sebagai pejabat tinggi negara saat itu tidak dapat berbuat banyak menanggapi cap tersebut. Sebab, bukankah semua itu karena dia menjalankan tugas negaranya? Dia merasa cap PKI menjadi mengerikan baginya. Setelah PKI dibantai habis-habisan pada sidang kabinet 11 Maret 1966 di Istana Negara, dia menjadi incaran pembunuhan tentara. Meskipun saat itu dia masih pejabat tinggi negara. Ketika Istana Negara dikepung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris, dibantu oleh pasukan RPKAD pimpinan Sarwo Edi Wibowo, jelas Subandrio menjadi target incaran. Dari laporan intelijen, dia diberitahu bahwa Kemal Idris bersama pasukannya akan membunuhnya. Itu juga atas persetujuan Soeharto. Namun akhirnya dia lolos. Beberapa hari setelah itu baru 15 menteri ditangkap, termasuk dirinya. Jika sebelumnya cap pro-PKI terhadap dirinya tidak terbuka, sejak dia ditangkap, cap itu semakin menyebar secara luas. Malah Soeharto menambahi julukan barunya, Durno. Sebagai orang Jawa, tentu saja dia sangat sakit hati diberi julukan itu. Sebab Durno adalah tokoh culas dalam pewayangan. Durno suka mengadu domba. Soal julukan ini, dia tidak tahu bagaimana asal-usulnya. Yang tahu tentu hanya Soeharto. Tetapi, ini memang bagian dari penghancuran dirinya sebagai pengikut setia Bung Karno. Dan julukan Durno baginya baru muncul setelah dia ditahan, setelah Bung Karno mendekati ajal politiknya. Di dalam penjara, dia sama sekali tidak disiksa secara fisik. Kalau disiksa mental, sudah jelas. Interogasi tak habis-habisnya, hanya untuk tujuan menjatuhkan mental. Sebagai mantan pejabat tinggi negara, saat itu mentalnya sudah jatuh. Dari pemegang kekuasaan negara, berubah menjadi orang tahanan. Mungkin dia mengalami depresi. Subandrio diadili di Mahmilti tidak lama kemudian. Namun anehnya, dakwaan buat dirinya bukan sebagai PKI atau terlibat G30S. Sama sekali tidak menyinggung dua hal pokok itu. Padahal, dia sudah dicap pro-PKI. Dia sudah dijuluki Durno. Dia diadili karena ucapannya yang bisa menimbulkan kekacauan saat dia berkata, kalau ada teror, tentu bakal muncul kontra-teror. Beberapa setelah G30S meletus, para pemuda yang dimanfaatkan Angkatan Darat mendesak agar Bung Karno diadili. Mereka didukung oleh Angkatan Darat untuk melakukan demonstrasi dan melancarkan teror bagi Bung Karno serta para pendukungnya. Suatu saat, dirinya mengatakan, jika ada teror dari pemuda, maka bakal muncul kontra teror entah dari mana. Ucapannya inilah yang dinilai bisa memancing kekacauan. Dia dituduh melakukan subversi. Sidang berlangsung singkat, lantas dia dijatuhi hukuman mati. Benar-benar pengadilan sandiwara. Mereka gagal membunuhnya secara terang-terangan di sidang kabinet 11 Maret 1966. Toh mereka bisa membunuhnya secara konstitusional di pengadilan sandiwara.
naik banding dan kasasinya ditempuh sekadar semacam refleks menghindari kematian. Namun upaya hukum itu percuma, sebab pengadilannya saja sudah sandiwara. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Takar Lambe Sumber.